Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Tika Fitriani teman-teman. Sekarang lagi mau bikin tumis pare ya, pengen banget pare. Ini tuh kelilipan banget. Jadi sekarang kita mau numis pare sama lenca, pengen banget dikasih terasi ya. Terus ini kita balado benar terang yuk. Sekarang kita masukin parenya ya. Sekarang kita balado terong. Baik teman-teman, ini udah matang, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini keripik pisangnya ya. Cerita keripik pisang, tangan Tika nih, kena nih. Sampai ininya nempel di itu, di apa, di parutan singkong. Jadi awalnya kan Tika pakai ini nih buat apa, buat ngupas wortel. Alat buat bikin keripik singkong itu yang ini ya, parutnya. Ini yang ini. Yang ini kurang aman kalau buat bikin keripik pisang. Tapi kalau ini kecil tapi aman. Tinggal taruh pisangnya di sini, terus dikerik-kerik kayak gini. Nah, ini dia yang bikin celaka kemarin, yang jadi celakanya itu. Ini kan bergetah ya, pisangnya itu bergetah. Jadi pas digosrok ke sini itu awalnya biasa jalan ya, kayak gini jalan, tapi ada posisi dia getahnya diam di sini, jadi pisangnya diam di sini, tangannya landing ke sini. Nah, langsunglah ini kena kayak gitu ya teman-teman. Diiris-iris kayak gini. Penasaran biar cepet pakai parutan singkong. Ternyata ini yang diparut. Untung jauh ke jantung ya. Kalau deket ke jantung sih nggak tahu. Jadi gede gini. Jadi sekarang makannya pakai sendok aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi pengen banget soalnya ini. Loncat sama pare. Pas ngambil parenya mau ketabrak lagi. Tabrak truk. Nih. Tuh. Mari makan ya. Wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari makan teman-teman. Nih. Enak banget. Lama banget rasanya. Keripik pisangnya udah habis. Terus serpihan ininya gak tahu kemana. Serpihan kulitnya. Kulit tangan. Sebenarnya bikin videonya sengaja, tapi nggak berlanjut. Ini terongnya. Terus
Enak banget. Sengaja ambil nasinya sedikit. Soalnya ini lagi sakit. Kirain gak nafsu makan. Ternyata yang paling enak ini. Yang ada resep-resepnya. Nunjuknya kayak gini. Karena ini sakit jadi nunjuknya ini. Alhamdulillah ini kemarin banget. Gak apa-apa ya kalau ini jauh ke jantung. Diam atuh dedek. Lagi main lari-larian. Jarumnya manis banget. Manis banget. Alhamdulillah banget. Mau nambah? Ini disisain sesendok. Katanya kalau mau nambah harus sisain sesendok. Walau alam ya. Jangan kapok ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kesadayana.